channel yang menyiarkan berita-berita atau kriminal dan hukum yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Bagian dari kepedulian harian pagi memorandum dan memorandum.go.id, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan peduli umat dengan melaksanakan yaitu imun booster ya. Jadi ini kita akan melibatkan masyarakat pembaca terutama di sekitar kantor dan pagi memorandum ini untuk besok hari Selasa akan dilaksanakan di kantor memorandum. Berapa kuota yang disiapkan untuk acara memo peduli itu? Ya, jadi dari 100 kuota itu sudah ada sekitar 85 sudah masyarakat sudah mendaftar. Jadi monggo dipersilakan, barangkali ada sisa kuota ini sampai sore ini sudah 85. Jadi masih ada kesempatan mungkin 15 atau 20 orang lah. Kegiatan-kegiatan ini apakah akan tetap berlangsung secara kontinu? Ya, jadi program kita rencana 2 minggu sekali akan berpindah-pindah dari kantor memorandum ini akan kami informasikan lokasi berikutnya. Kegiatan kali ini ya, kegiatan peduli umat. Jadi tujuannya kita untuk mengetahui kesehatan masyarakat ya, dan mengingatkan akan pentingnya menjaga kebugaran badan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi nanti pemeriksaan gratis ini terdiri dari pemeriksaan tensi darah, kadar oksigen, pemberian imun booster dan pemberian vitamin lainnya, kemudian cek gula darah, asam urat dan kolesterol. Dan pemeriksaan ini memberikan secara gratis. Imun booster itu apa? Jadi imun booster ini adalah untuk daya tahan tubuh ya. Jadi ini aman untuk kita semua. Bukan vaksin ya? Bukan vaksin. Sudah menonton channel kita. Terus.